Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Saya Sahul dari teman-teman dari tempat yang majenis Sulbar. Silakan pertanyaannya Bapak. Jadi ini Ustaz, saya mantan pengikut pahaman terikat. Ya. Jadi banyak amalan-amalan dalam pahaman terikat itu yang saya lihat sangat-sangat jauh dari syariat. Seperti bahkan ada yang murtad, ada yang mengaku nabi, mengamalkan perdukunan, pesugihan, terus musik, saling bunuh membunuh, ada diantaranya, terus jimat apa segala. Yeah. Setelah itu saya buat perbandingan dengan paham falasi. Ternyata jauh, jadi saya tertarik dengan akhirnya saya dengan berserah hati saya mengikuti pahaman salafi. Pertanyaannya Bapak, langsung saya. Saya mau bertanya Ustaz, apakah amalan-amalan yang saya pernah ikuti dalam pemahaman terikat itu akan diperlihatkan atau dimintai pertanggungjawaban di hari akhirat? Baik, baik Bapak, terima kasih. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diwafatkan di atas Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Pertanyaan dari Bapak tadi adalah apakah amalan-amalan yang menyimpang saat saya sebelum mengenal dakwah salaf atau dakwah sunnah itu terhapuskan kalau saya bertaubat? Maka jawabannya adalah jika amalan-amalan tersebut adalah amalan bid'ah yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW, belum ada syariatnya dan Rasulullah SAW, lalu seseorang bertobat, maka dia bertobat dengan sebenar-benarnya dengan mengumpulkan 5 syarat tobat. Yang pertama, ikhlas hanya karena Allah. Yang kedua, menyesal atas seluruh perbuatan tersebut. Yang ketiga, memutuskan perbuatan tersebut tidak melakukan lagi. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Yang kelima, dilakukan dalam keadaan masih hidup, belum meninggal dan belum terjadi kiamat. Maka jika taubatnya mengumpulkan 5 syarat tersebut, maka niscaya dihapuskan dosa-dosanya dan siksanya di hari kiamat. Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalahu." Orang yang bertobat dari sebuah dosa seperti dia tidak memiliki dosa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa Allahu an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yadkhilakum jannat." Wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi diampuni dosanya. Apa yang sudah dilakukan dari perbuatan-perbuatan bid'ah jika dia sudah bertobat dengan sebenar-benar taubat. Nah, cuma permasalahan terjadi khilaf di antara para ulama. Apakah masih tercatat di dalam buku catatan amalnya ataukah dihapuskan juga? Maka jawabannya, wallahu alam, tetap tercatat di dalam buku catatan amalnya, tetapi nanti di akhirat tidak disiksa atasnya. Karena Allah nanti akan memintai pertanggungjawaban setiap perbuatan yang pernah dilakukan melalui buku catatan amal tersebut.